apa ada di sini coba. Dan ini gue tenang-tenangin keluar aja udah. Dadah. Dadah kamu juga. Dadah. Have a nice day. Gila ini sih sumpah kawasan dia buat orang yang takut ketinggian sih. Wow. Ngeliatnya udah lemas guys. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the tallest antenna tower in Haran should do the trick. Hopefully. Savvy says the safest way there is through the sewers. Alright guys, yo, welcome back bersama gue Vin. Kita hari ini bakal lanjutin main Dying Light. Setelah cerita kemarin itu kita berniat menolong Jade, tapi sayangnya Jade itu udah digigit zombie dengan kendalinya Rice. Bukan kendali dalam arti Rice bisa mengendalikan zombie, maksudnya adalah dia Rice merencanakan gimana caranya supaya si Jade bisa digigit sama zombie, dan akhirnya kita harus bersaing dengan Jade. Bukan bersaing sih, kayak ujung-ujungnya si Jade ngasih ke kita antizin ya, untuk mendapatkan antizin. Karena antizin yang disediakan oleh Rice untuk menyelamatkan kita dulu itu cuma satu, dan kita harus antara Jade atau Crane yang harus mendapatkannya. Tapi akhirnya si Jade mengalah, Jade isinya ngalah untuk si Crane, dan akhirnya kita harus membunuh si Jade. Dan akhirnya kita juga membunuh Tahir yang masih di museum tersebut. Akhirnya kita balik ke tower dengan masih dengan perasaan dendam. Kita nanya ke Troy apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ternyata si Troy dengan Savvy temannya itu udah membuat sebuah amplifier untuk meningkatkan atau ngejebol signal jamming yang terjadi di Haran untuk mengabarkan dunia kalau seandainya masih ada survivor gitu di Haran. So ya, buat kalian yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini dengan teman-teman kalian. Dan kalau seandainya misalnya kalian gak terlalu tertarik dengan apa yang ada di video ini, atau mungkin kalian gak terlalu tertarik dengan game ini, kalian bisa cek di atas ada playlist yang bakal gue masukin di cards. Jadi jangan lupa untuk ngecek playlist game apa aja yang udah gue mainin juga. Playlist apa aja yang udah gue mainin ada di deskripsi juga. So jangan lupa untuk ngecek. And yeah, let's get into the game. You have unspent skill points. Ya gue lupa di sini kalau sampai kita tuh kebanyakan tuh gue sering lupa tau gak sih, kita punya skill points yang gak gue pakai mulu. Ujung-ujungnya gue bakal ngapain nih? Mungkin ada sesuatu. Oh, hard bargain aja kali. Get better trading, increase the price item you sell. Karena kita lebih butuh duit, meskipun gua nggak tahu duit ini untuk apa sampai sekarang ya, kita jual aja. So kita langsung ke sono aja ya, apa nih parkour fever coba. Challenge what? No 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 no. Close. Decline. Karena gua malas ya. Kita bakalan langsung ke sewersnya aja gitu. Use sewer tunnels to reach the radio tower. Kita bakalan sono. Gue gak tau ya ini game udah mau selesai atau belum, tapi kayaknya sih udah bakal selesai bentar lagi. Karena ya ini kita udah sampai Jay ini udah mati, I mean like apalagi gitu yang bisa kita lakukan di sini selain kayak ketawarnya. Udah gitu paling kita bakal bunuh Rice ya gak sih. Firasat gue sih mengatakan seperti itu, tapi nanti kita lihat aja. Oke, apa yang bakal terjadi. Dan kita udah mendapatkan machete-nya Tahir. Sumpah ini keren banget sih ini senjata. Eh jatuh. Walah. Ini bawa ada apa emang. Wow, what the heck. Ada demolisher cu. Wah udah tinggalin ya. Masih patah-patah sepertinya. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the tallest antenna tower in Haran should do the trick. Karena entah kenapa patah-patah, sebenarnya gue ngeriset gamenya sih. Tapi entah kenapa tiba-tiba kita udah nyampe di sini ya. Bahkan gue pun nggak tahu ini laut mana coba. Gue coba kita lihat dulu ke luar. What the heck? Woi, terus kita naik ke sini aja gimana coba? What the hell? Oh, what's this? Ya guys, gue tuh tadi apa sih ngeriset game ini cuma untuk biar nggak nge-lag lagi aja gitu loh rekamannya. Tiba-tiba gue nyampe sini coba. Gue bahkan nggak tahu apa yang terjadi. So ya, let's get into it. Tapi ujung-ujung masih aja nge-lag ya, udahlah. Sudahlah. Di dalam sini nggak terlalu nge-lag ya. Ya gue harap nggak. Gue harap terus beginilah. Jangan sampai nge-lag lagi. Jadi kita tuh mesti nyari underground path untuk ke radio towernya ya. Lucu juga sih sebenarnya kosan dipikir-pikir. Kenapa kita bisa ada gitu ya tempat yang kayak sewer canal alias godnya itu terhubung sama radio tower coba. Sini laut mana ceritanya? Ada orang coba di sini. Mas bro,
Dia mati lagi di selokan coba, astaga. Ya semoga dirimu tenang lah di situ ya. Fuck it. Is that a kid? No way. Wait, what? Aduh, gua enggak senang lah jujur guys kalau sampai kayak gini. Ini biasanya tuh kalau sampai ada suara anak-anak tuh biasanya ada screamer lagi paling malas dah gua. Kan bener kan? Kan bener kan? Nah, tidur lu sono. Kok gua mati? Jadi gua bisa mati cuma gara-gara diteriakin doang. Oke, siap guys. Siap banget anjir, siap. Mana tuh bocah tuh? Kok gua enggak seneng ya anjir. Ini bocah kemana sih? Sini lu bocah, sini lah lu bocah. Nah, diem lu sini lu. Diam kamu bocah. Nah, dasar foja. Wah. Gila sampai batuk-batuk enggak tau gua cuma gara-gara ginian doang. Wait, what the hell? Kamu ada di sini ya? I didn't shut up fast enough shit. Oh, jadi banyak anjir. Astaga. Oke, pada mati kan? Itu. Oh, tidak bisa, Mas, Bro. Oke. Aduh, jadi buang-buang rifle dah, sue. Ada ya? Sini lu, come here. Jadi banyak kan yang gua bunuh. Ini masih hidup kah? Oh, ini masih hidup. Woo! What the heck just happened? Peluru gua habis enggak tuh? Peluru gua habis. Mending kabur. Apa sih ini tuh? Gua pakai health kit dulu. Aduh, ini apaan sih? Beneran deh, gua enggak tahu ini apaan sih yang dari tadi ngehajar-hajar gua. Wuh, kok dia bisa sampai sini? Really? Kok dia bisa sampai sini? Anjir, gini. Oh my god, matilah gua. Bisa enggak nih? Bentar. Ini tuh apaan sih? Ada apa sih ada? Buset dah. Ini demolisher bisa gua bunuh enggak? Coba ya. Aduh, buset dari tampol. Astaga. Sini gua keluarnya gimana coba? Enggak sih, demolisher-nya tuh udah si gede, dia tuh ada di depan sono coba. Makin banyak aja buset dah. Gua mesti pakai medkit tuh berapa biji coba. Oke, kayak itu bisa keluar. Oke, nice. Nice guys, gue musik mana ini? Astaga, ini gue bunuh aja kali ya? Mati lu. Oke, nice. You're dead. Demolisher apa lu gue bunuh gak nih? Gue bunuh aja kali ya? Oke, nice. Walah. Oh, kedorong gak tuh? Tidak kena, Mas, Bro. Kenapa gua repair sekarang ya? Udahlah, gak apa-apa. Woi, tidak kena, Mas, Bro. Sini lu. Walah. Medkit. Ayo udah medkit. Bodoh amat lah, medkit gua banyak ini. Ayo, sini lu mau kemana, Bro? Power level up. Is he dead? Oh, hampir. Astaga. Come on lah, ini orang. Ini buset dah, Zom. Idih. Lah, dia baru nabrak tiba-tiba nge-charge lagi, buset. Buset dah, ini orang.
Akhirnya mati, nice. Yey, sini kamu. Oke, okay, nice. Kita bisa ambil ini ya. Search vintage pickaxe. Wadih, kenapa dia jalan-jalan gitu, buset. Ini bisa dibuka seperti ya. Jujur gua enggak tahu ya guys, itu sebenarnya dari story-nya tuh emang mesti kita nunggu sampai si demolisher-nya itu ngeberontak atau gimana, gua enggak tahu, tapi jalannya tuh baru kebuka kok sampai si demolisher-nya kebuka. Terus gua bisa buka ini enggak? Find the underground path to the radio tower. Kita bisa lewat sini seperti ya. Masih 97 meter lagi, guys. Oh, kita lewat bawah. Halo, apa itu? Ada yang ngelempar-lempar ini seperti ya. Diam lu, mati lu sono. Bukan ngelempar-lempar, apa dia tuh ngeludah-ludah ya. Sini lu. Mati lu. Mati lu. Di. Alah. Sini lu. Oke, mati. Oi, apa itu? Wow, meledak tuh. Buset dah. Ludahnya bisa meledak ya, keren juga. Naik sini, naik sini, naik sini. Oke, nice. Naik sini. Sini lu. Mana lu, mati lu. Kampret juga nih zombie satu ya. Gua paling benci tau sama zombie-zombie yang bisa. Okay, gotta get from here to up there. I gotta find a ledge or something. What? How to get up from here to up there? Gotta find a ledge or something. Berarti gua mesti menemukan sesuatu yang bisa digunakan. Wait, what? Kita bisa nyebrang kesini kah? Oh, aku bisa kesana kah? Nyampe gak nih? Oh, shoot. Gak nyampe dong. Oh, ini. Gue baru nyadar nih. Ini coba. Kenapa gue gak nyadar dari tadi kosan ini tuh ada pipa kuning yang bisa kita panjat ya kan? Why? Kita manjat laut sini. Turun dulu di sini kah? Udah nyampe kah? Oke, udah nyampe. Sip. Terus kita bisa laut sini ya. Oke. Okay. Lompat ke sono kayaknya nyampe deh. Harusnya nyampe. Nyampe kan? Oke, kita bisa ke sono berarti. Jump. Gak ada apa-apa kan di sini? Firasat gue tuh entah kenapa mengatakan kosan dia gue bahkan di jumpscare kosan dia gue berdiam terlalu lama di sini. Apa ini? Medkit dulu. Oh, gak ada ghost. Oke, mati. Viralnya di sini banyak banget ya. 61 dolar. Oh, viral lagi coba. Wow, headshot. Nice. Senjata gue cukup gak nih buat ngerusuhin nih orang-orang semua. Mati lu. Search, use for camouflage. Astaga. Hey, gak kena. Oke, wow, kebelah dua gak tuh. Kenapa gue punya kebiasaan untuk nge-repair senjata di saat senjatanya bahkan belum rusak ya? Posisi matinya lucu banget dah. Goodbye. Gila badannya hancur loh. Gue mesti ngeser sapaan kok kayak gini. Buset dah, jawab. Gila badannya sampai hancur loh pakai shotgun. Mesti naik ke atas ya. Ini zombie di sini kita habisin semua tau gak? Gara-gara tadi cuma gara-gara gue yang rada-rada psikopat ini loh. Blade. You can craft a new item. Butuh kalau sana kita bisa nge-craft senjata. Sayang kita masih belum bisa nge-craft senjata. Atau mungkin gue yang terlalu bodoh karena gue gak tahu caranya. Oke, 6 meter lagi dan seperti kita udah tinggal keluar kesini. Kita kayak udah nyampe di radio tower ya. Cepet amat nyampe di radio tower ya. Belum kah? Emang radio tower itu yang mana? Beautiful weather, ya. Yeah. Oh itu, ternyata radio tower ya, oke. Night survive. Unnoticed. Jadi cerita tuh tadi kita tuh lagi malam kali sono. Padahal cuma gara-gara gue ngeriset itu ya doang ya. Ini ada apa di sini mah? Hey, gue belum ngambil sesuatu di dalam. Ya udahlah. Kita mesti ke sono kah? Jump down. Jump. Sam, are you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen. You'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. But I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, it's there, mate.
It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we lost contact with him. Ya, jadi kita diminta untuk nge-search kontainer yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan akses card. Damn it. Karena katanya orang-orang yang punya akses card-nya itu ketika kita sedang apa sih ketika Savvy masih punya kontaknya ke mereka, kayaknya mereka mati. Mereka tuh sempat masuk ke kontainer dulu sebelum akhirnya mereka mati dan akhirnya kita nggak tahu yang kontak card-nya itu dipinjam di mana, dipegang di mana, by the way. Kampret lu, kalau mati lu, mati lu. Cuk, mati lu, mati lu, mati lu. Use camouflage. Dia mau meledak. Wah, aduh, 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 aduh. Oh, gak kena. Use camouflage, use camouflage. Ini nyebelin banget ini. Regen dulu, regen tenaga dulu. Makin baik aja dong, masih nyebelin banget. Astaga, gue mesti ngedrop kick mereka semua ya, guys. Weh, banyak banget dah. Sumpah ini viral banyak banget. Sono lu ah, turun lu ah. Kampret ini bener. Jalur. Sini lu. Oke. Let's kill it. Oke, then done. Dead, you're now dead. Dimana ini itemnya, mana keycardnya, power cable dan segala macam, mana dia? Ini bisa dibuka kah? Oh ya benar, ini bisa dibuka. Tapi sayangnya apakah ada nggak di sini nih? Keycardnya gue nggak tahu mesti ditaruh di mana soalnya sama orangnya. Dia masuk katanya ke kontainer ya, tapi di sini nggak ada orang di kontainer. Aid, give me ghost. Ini beneran kan di sini nggak ada? Oh ini nggak apa ini? Cigarettes. Terus kita kemana lagi nih? Open up. Aduh, kan bener kan udah digebukin gua. Ini si Crane buka gini nih lama banget tau gak sih? Nice. Gas pipe atau apapun itu dari senjata ini, ada orang gak di sini? Gua lupa itu boomer. Anjir. Gua baru nyadar itu boomer, gua tenang-tenangin gak tuh. Blade. Great. Nothing. Great, nothing. Berarti di kontainer yang pertama yang di kanan ini nggak ada, atau gua nggak tahu apakah mereka ngeprogram ini supaya kita mesti ngevisit, apa sih mesti nge-search segala macam di dua-duanya dulu baru kita bisa dapat keycardnya ya. Kayak sih gitu ya. Gila, ada Demolisher 2 coba di situ. Apa ini? Dapat plastik coba. Ntar kalau gitu ini yang nggak berguna ini gue ancurin dulu ya. Oh my god, what? Ya, gue tanpa sengaja menukar tahir weapon gue dengan sebuah sampah. Ya sudahlah, ini kalian demolition. Nah itu mati dulu. Wey, come here. Astaga, peluru gue juga udah mau habis guys. Oke lah, karena peluru kita udah habis, jadi ini kita masukin dulu ya ke sini kali ya. Ini kita ganti aja sama club hammer. Kampret, senjata mahal gue kebuang coba. Ya udahlah. Ini kita bisa langsung nge-search aja nggak sih sini tuh? Gue jadi males tau sih ngelawannya. Gak ada apa-apa di sini. Kita langsung nge-search aja lah, gue males. Lagi ini atap bocor coba. Kontainernya bocor, buset dah. Electronics. Hai, di depan sini gue liat ada banyak orang, tapi gue malas ke depannya. Pintu yang gak bisa dibuka, siap. Itu ada kontainer lagi situ sepertinya. Yes, fucking finally. Ini orang udah mati ya? Got it, Savvy, I got the key card. Great, now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Berarti sepertinya dengar bener dugaan gua guys. Kayaknya tuh emang kita mesti ngecek dua-duanya dulu baru kita bisa dapat ke sono ya. Tapi masalah demolisher udah kita tinggalnya. Emang berarti kita tuh nggak perlu ngelawan demolisher dari tadi ya. Terus ngapain coba dari tadi gua ngehajar-hajar demolisher pakai peluru shotgun? Abis pula, kampret emang. Like really? Itu ada boomer coba. Tuh, mas bro.
Wah, wah, wah. Wow. Nice. Sini kamu. Mati lo. Kamu juga. Enggak kena. Tolong. Mati lo, mati lo, mati lo, mati lo, mati lo. Oke, okay, nice. Yang di bawah, yang lempar-lempar ini, yang suka ngelempar-lempar lu udah sini mati lo. Oke, okay, nice. Enter the power substation. Wait, what? Kita mesti nyari substationnya dulu. Oh, ya ampun ini kan gedungnya. Astaga, gua enggak nyadar deh tadi ada gedung di sini. Coba masih nyari-nyari coba nih orang emang kompak. Enternya gimana? Enter, enter, enter. Buka, buka, buka. Nice, buka, buka, buka. Ah, buka. Savvy, I'm in. Tutup. Okay, good. Turn on the transformer. Turn on the transformer. Holy shit. Wow. Halo, Mas Bro. Buset dah. Dia bunuh diri cuma biar enggak jadi zombie ya. Nice. Turn on the transformer. Oh, kita udah nyalain transformer ya. Sekarang kita ke ini. Done. Done. Now find the control panel at the base of the mast and turn it on. Now find the control panel and the apalah itu and turn it on. Ya, bodo amat. Minggir lo. Sono, 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 udah sono pergi lo. Oke, nyala. Control panel nyala. Gue cara naik ke atasnya gimana? Just get to the top, no sweat. Just get to the top, no sweat. Okay then, ya kita naik ke atasnya gimana guys? Yang gue bingung kan adalah kita mesti naik ke atas ini tuh lot mana coba? Oh ini bisa. Gue nggak nyadar dari tadi ini kebuka ya Lord ya Lord. Terus kita bisa manjat lot sini dan gue nggak sadar gitu ya kan? Hebat, nice. Gue sih bakalan sangat-sangat ketawa kalau sampai tiba-tiba kita bakalan jatuh lot sini kepleset ya kan? Pleset gitu loh, tau-tau apalagi lagi manjat-manjat gini, spread, ah, jeduer, mati. Langsung deh, mantap jiwa bapak. Terus kita mesti lewat mana ini? Udah, nyangkut di sini. Sekarang gua kemana ini? What the hell? Apa yang gua bilang barusan kan? Barusan gua ngomong apa gitu? Lagian gue bingung nih, ini tuh kenapa gak bisa turun ke bawah gitu. Gue tuh niatnya mau turun ke bawah, dia malah lompatin diri gitu. Gue gak paham lagi malah ya. Oke, gue gak tahu apa yang terjadi barusan. Tapi kayaknya kita udah nyampe sini ya. Bentar guys, gue penasaran sendiri. Jadi kita tuh keluar lewat mana tadi tuh musinya. Oke lah guys, anggap aja gue udah nyampe sini ya. Cara gampangnya adalah kalian tinggal bunuh diri aja sekali. Udah gitu kalian bakalan ke respawn di sini by the way. Gue ya gue gak tahu lah apapun yang terjadi. Oh, hampir jatuh. Ya, anggap aja kalian coba itu sendiri lah ya. Kayak kita bakalan naik sini gak sih? Ya kita mesti manjat ini guys. Okay, that is scary. This is really scary ya ini. Terus kita mesti manjat di mana ini? Ini kah? Dipanjat? Ya ini panjat. Hampir jatuh lagi ya tuh. Ini di sini tuh kita bakal coba manjat-manjat doang gak sih? Crane, remember to set the frequency on your radio when you mount the amp. Remember to set the frequency on your radio when you mount the amp. Ini bisa gua hajar aja gak sih gemboknya tuh. Terus kita manjat lah mesti banget lewat situ lah. Aduh, ribet banget ya sumpah. 43 meter lagi guys. Jadi buat kalian yang nanya ke gue gimana caranya untuk naik ke sono, gue jujur aja gue sendiri nggak tahu. Ini kenapa ada di sini coba? Dan ini gue tenang-tenangin keluar aja udah. Dadah. Dadah kamu juga. Dadah. Have a nice day. Dapat XP nggak? Jatuhnya jauh amat by the way. Tapi gue nggak ada bisa dicari dong jadi ya. Cigarettes. Buat apa coba ngerokok di tempat ketinggian kayak gini? Astaga. Ini kita bisa naik lagi sini berarti. No, damn it. Ah, ini kebanyakan ditutupnya tau gak sih nyebelin. Terus kita mesti kemana ini? Lompat sini lagi ya. Harus buat kan manjat-manjat ginian lagi?
Gila ini sih sumpah, kalau seandainya buat orang yang takut ketinggian sih, wow. Ngeliatnya udah lemas guys. Ini kita lompat sini lagi berarti. Kalian yang nanya ke gue gimana cara untuk naikin dari atas sono ke, dari apa sih, dari bawah situ tiba-tiba naik sini, gue sendiri juga gak tahu. Pas udah di atas sini tuh baru hujannya berhenti gitu ya kan. Kalau jatuh bakalan sangat menarik seperti ya guys. Apa ini tuh? Flag. Ada ya flag coba. Amplifier tuh ternyata di bawah coba. Gua kira di atas, ternyata di bawah. Jalur. Oh ini. Ternyata di sini ya. Gua kira tuh di atas tadi gitu loh. Di atas cuma ada flag. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. Whoa. Firebomb Huron. But if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit. There's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's Waldron. I knew it. That was too close. Gila, hampir banget itu Haran udah mau dibombing ya sama mereka berarti ya. Crane, is that you? Do you copy? What the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research, and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Jadi akhirnya tepat sebelum si pesawat-pesawat itu ngebom, dan ternyata tuh mereka, bahkan pesawat-pesawat tadi ya, kalau sampai dari yang apa yang kita alami ini, ternyata mereka tuh nggak tahu kalau sampai orang-orang tuh masih ada itu, makanya pesawatnya tuh langsung belok tadi kan. Oke lah, kita langsung sini ya. Wuhuu, gila kalau sampai jatuh di sini sepertinya menarik ya guys. Di bawah ada air sih, kita mau coba jatuh ke sono nggak? Janganlah. ya, gila ya guys. No. What the hell? Woi, itu siapa yang naruh tali di situ coba? Oke lah, kita masih sekitar 70 meter lagi ya. Return to Old Town through the tunnel. Find an exit to Old Town. Yeah, nothing can go wrong with this plan. Yeah, nothing can go wrong with this plan. Unless there's something to fuck you up real bad. Nisinya mayat semua, astaga. Ntar ngomong-ngomong nih, zombie-zombie kenapa nggak terlalu agresif ke gue sekarang ya? That's weird. That is really weird. Tuh, kan? Ini ceritanya apa aja kita yang udah jadi zombinya ya? Kok firasat gue nggak enak ya? Entah kenapa ini terlalu tenang guys, untuk apa ya, untuk sesuatu yang seharusnya rada-rada sulit, ini tuh terlalu tenang guys. Jangan-jangan si Savvy sama Troy ini juga pengkhianat kah? Gua gak tahu. Nah, 20 meter lagi kita keluar. Gua punya firasat entah Rice atau siapapun bakal ada di luar sini. I got a message out to the world and just in time. The ministry's bombers peeled off and left. But then the GRE contacted me. Seems they want me to get Dr. Zara's research together and give it to them, so they can convince the world they've been working on a cure instead of a way to profit off people's misery. Fuck that. I've got other plans. Jadi buat kalian yang nggak ngerti, tadi tuh sebenarnya GRE itu minta researchnya Dr. Zere supaya seolah supaya mereka bisa nunjukin ke dunia seolah-olah. Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc.
Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. There you are! Dia bisa naik sini kan ya? Wait, kalau gitu kita pakai pistol aja. Oke. Okay. You must be Crane. Yeah, I can see you through the security cameras. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Push the button for the button for the bottom floor. Ya, Dr. Camden sepertinya di lantai bawah, dan kenapa kita nggak dari situ aja, gue juga bingung ya sebenarnya. Kenapa kita nggak dari bawah aja gitu? Ini kan lantai atas sebenarnya, bukan bener-bener lantai bawah. Oke, okay, Levi udah nyampe, dan gue nggak tahu apakah Dr. Camden bakal mengkhianati kita juga ya. Semoga aja nggak. I was sad to hear about Dr. Zara. He and I were thrilled to get the chance to study the Haran virus. And not to mention, the GRE paid us quite handsomely. Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment, and the generator's overheated and shut down. Oke guys, sebelum kita open elevator door ini, gue mau udahan dulu episode kali ini. Kalau seandainya suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau seandainya kalian mau tahu tentang summary-nya adalah, kita tadi itu udah... kita udah melawan zombie-zombie, kita mencari keycard untuk nyalain power generator. Kita akhirnya menyalakan amplifier di power generator untuk menyalakan sinyal, untuk apa sih, ngejebol signal jammer yang terjadi di Haran. Akhirnya kita bisa menginformasikan ke dunia kalau seandainya masih ada survivor, and that worked. Ketika kita udah ngomong kayak gitu, ada bombing pilot apa sih, kayak pesawat bombing gitu yang lewat, dan mereka langsung lewat gitu aja setelah mengetahui kalau seandainya masih ada orang. GRE akhirnya meminta penawaran terhadap kita. Kita ngasih hasil researchnya Dr. Zere ke mereka, dan mereka bakalan ngirimin suatu helikopter ke kita untuk balik ke tempat yang aman. Sayangnya si Crane ini nggak mau, karena katanya isinya ya, si GRE ini tuh isinya mau nyari muka gitu loh dengan researcher Dr. Camden, untuk seolah-olah tuh mereka lagi nyari cure untuk zombie-zombie ini, padahal sebenarnya enggak. So ya, sekian dulu untuk ceritanya hari ini. Kalau seandainya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis. And yeah, I'll see you again next video. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.